Terbaru, Michael Ang didakwa membuat pembedahan di bahagian muka dan menyuntik botox. Membidas dakwaan itu, Michael tampil memberi penjelasan bahawa dirinya pernah menjalani prosedur menanam benang pada hidung 2 tahun lalu. Hampir setiap hari saya menjawab pertanyaan netizen tentang perkara ini di Instagram Live. Kalau ada yang mempertikai, saya enggan ambil pusing. Saya tahu apa yang saya buat, saya bukannya buat pembedahan pecahkan rahang atau menyuntik botox dan sebagainya. Perubahan itu hanyalah sementara dan akan hilang selepas 2 tahun. Tidak kekal pun, katanya, pengarah terkenal itu juga turut mendedahkan dia melakukan prosedur menanam benang pada hidung hanya sekadar ingin mencuba. Saya akan berlaku jujur, maklumkan yang sebenarnya kepada netizen, saya tanam benang pada hidung dan melakukannya sekadar ingin mencuba, tidak pernah pula netizen menyerang saya kerana perkara ini, kalau ada sekalipun, mungkin mereka yang dalam kalangan ahli syurga, jika masih ada yang mempersoalkan halal dan haram tindakan saya ini, terpulanglah kepada mereka, lagipun, ia tidak melibatkan sebarang prosedur merubah bentuk wajah secara kekal, katanya lagi.